Saya sekali aja, Bang. Itu pas tahun ini baru tahun kalau duduk kita pengin lihat dekat kah? Dekatin. Oh, apa yang terjadi tadi? Bola dari Hendra Lubis terlalu lemah. Pemain Sumatera. Sayang sekali. Pemain dari Madinah Mandailing Natal tidak dapat menyelesaikan karena Lubis. Ada Anto Julkhairi. Julkhairi yang baru mengemas satu gol. Kerjasama Alan Akep. Masih bola-bola pendek diperagakan oleh Akep. Putra B. Ah, Putra B nomor punggung 18. Nomor kucing. Kucing. Tidak dapat diselesaikan. Bubis dengan selawani tadi ada Fahmi Yunas, Fadli yang dituju. Ini adalah nomor punggung 12 Fadli, pemain tua. Yang tua-tua, senior-senior memang. Tampak juga manajer regu 3 di sana. Udah regu 1, udah regu 1. Enggak regu 3 lagi. Udah regu 1. Pelanggaran. Tampaknya dilakukan oleh pemain belakang dari Akep. Apakah ini peluang dapat diselesaikan oleh Fahmi Yunas? Dan sekedar informasi kami sampaikan juga bahwasanya tanggal 11, 12, 13 tim dari Terminal Langsa akan bermain di Takengon, Aceh Tengah. Fahmi Yunas, balan siapa dituju? Pelanggaran. Ternyata pemain yang senior melakukan pelanggaran. Ipan, maksudnya tadi akan diberikan kepada Anto, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali kami informasikan bahwasanya di partai kedua nanti, ini adalah partai yang sangat menentukan bagi regu 4. Pekan ke-6 ini akan berhadapan dengan regu 3. Fahmi, Fahmi masih ditutupi pelanggaran. Iya, nampaknya wasit Indra Gunawan memberikan kartu kuning terhadap Fahmi. Kita lihat Hami Agais. Sayang tidak memenuhi bidang sasaran. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Praja Mulia. Nomor punggung 8, Praja ke depan. Siapa yang dituju? Ternyata lebih dekat dengan pemain belakang dari Akep. Ahmi, kerjasama dengan Rangers. Bukan offside. Ada Dimas palang pintu dari Akep menghalangi bola. Raja Salman, selamat datang Raja Salman. Bere. Bere enggak Raja Salman. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Salawani, sudah dilakukan. Fahmi. Fahmi masih berputar-putar. Irfan. Anto
pelan, Lubis yang dituju, Lubis. Wah, sayang sekali Lubis. Nampaknya Lubis sudah kehilangan arah bola. Fadil Sausu. Kita melihat di sana Salawani akan lakukan bola tendangan, sudah dilakukan Rangers. Dapat. Perhatian wasit. Lubis keluar, masuk Afif. Ngajak pemain dari PSLS Lok Semawi. Menggantikan pemain Lubis. Oh demam, obatnya main bola kaki. Salawani, Fahmi. Fahmi, Rangers yang dituju terlalu kencang tadi. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan bola sehingga terjadi out goal, hanya tendangan gawang saja. Raja Mulia akan lakukan tendangan, sementara Regu Buah yang menggunakan biru-biru ini berada saat ini di posisi kedua klasmen sementara. Fahmi Yunas yang sudah mengemas 6 gol langsung, sayang terperangkap offside tadi Fadli. Ada Fadli, Fahmi di sana, sayang sekali, hanya beberapa sentimeter saja dari gawang yang dikawal oleh Ivan. Ini adalah pertemuan pertama kedua tim. Apa yang terjadi Fadli? Salawani akan lakukan lemparan ke dalam. Fahmi yang dituju, terjatuh nampaknya Fahmi, bukan pelanggaran. Fadil. Masih Fadil. Fadil di sana terhalang tadi oleh Salawani. Antok kerjasama dengan Dimas. Fahmi, kita melihat terbaca tadi oleh wasit. Nomor punggung 12 Fadli, offside. Dimas. Fahmi, Rangers kerjasama, langsung tadi maksudnya kepada Rangers. Wow, kencang sekali. Bola. Bola.
Begumpat. Kapten Begumpat. Kapten Begumpat. Pahmi, Pahmi. Imas. Imas. Padi Anto. Padli. Masih Rangers, Jamliar Rangers masih membawa bola dibayang-bayangi oleh Putra. Namun Putra kalah cepat karena usia. Hampir dekat, tapi semangat saja yang membuat pertandingan ini semakin seru. Luar biasa. Ah, 15 menit babak pertama usai, kedudukan masih 0-0. Luar biasa pertandingan perdana yang dilakukan oleh Regu 2 dengan Arkep pada pekan ke-6. Melihat belum ada perubahan format permainan, masih seperti yang tadi. Raja, Lan Praja, kepada Pahmi. Fadil. Hebi, dekat-dekat si Jo. Ada apa ini dia dekat-dekat? Ami. Pahmi. Pahmi di sana, Pahmi. Dikencang bola. Tinggalkan lapangan pertandingan. Ipan. Apit yang dituju, Apit. Masih Apit. Terjatuh tadi pelanggaran. Peringatan diberikan oleh wasit Indra Gunawan kepada Jul Khairi. Tampaknya Anto akan lakukan tendangan. Apakah berhasil? Anto! 8 tadi bola dari Ricky. Hingga hanya menghasilkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Fadil nomor punggung 7 dari Akep yang sudah mengemas 2 gol semenjak liga digulir. Sayang sekali tadi ada Hami Agais yang hanya bolanya menyentuh mistar gawang. Fadil tadi dihalau saja oleh Lubis. Pelan kali ini Fadil kerjasama dengan Anto. Bola 1-2 Fadil. Masih Fadil lagi dengan Anto. Coba umpan terobosan. Dihalau saja oleh Salawani. Jadi lemparan ke dalam sudah dilakukan. Fadil kepada Anto. Masih pelan saja kedua pemain ini. Fadil lepas. Terselamatkan tadi oleh Ricky. Apit.
Dimas. Masih pelan, Apit. Apit. Wow, apa yang terjadi? Terbaca tadi pelan, Apit. Apit. Wow, apa yang terjadi? Terbaca tadi pergerakan Anto offside. Gagallah kesempatan oleh Regu Atkep. Ayang tadi Anto Captain Regu offside. Raja ke depan saja. Lagi-lagi Fadil offside. Gol Khairi yang pekan lalu telah mencetak satu gol. Lubis kerja sama dengan Dimas. Masih Dimas. Dimas, kita melihat ada kerjasama yang baik. Masih Fadil. Kita melihat. Sayang sekali. Kerjasama yang baik. Masih Fadil. Kita melihat. Sayang sekali. Bola yang sudah diolah dengan baik dari belakang, namun tidak dapat diselesaikan dengan baik tadi oleh Apit. Luar biasa. Apit nomor punggung 2, sepatu putih nampaknya, sepatu baru. Masih Apit lagi. Ada Anto di sana. Ada Anto. Luar biasa para pemain-pemain setiap Regu membawa para istri dan anaknya untuk menyaksikan. Luar biasa kebersamaan di Terminal Langsa, bukan hanya sesama pekerja namun istri dan keluarga juga dibawa. Tapi sayang keluarga tidak dibawa ke Takengon. Keluarga dan anak tinggal. Yang berangkat hanya pelaku pekerja saja. Tapi jangan bersedih hati, insya Allah tahun-tahun depan istri dan keluarga dibawa. Nah, tahun ini enggak. Anggaran tidak dibuatkan untuk keluarga. Ya, kembali ke lapangan pertandingan. Masih skor 0-0. Keluar bola. Terjadi lemparan ke dalam Ami. Pemain dari Delta Sidoarjo. Bukan Sidoarjo, Sidoarjo agak keren sedikit. Renjes. Bukan pelanggaran, langsung saja. Masih Renjes. Pelanggaran langsung saja. Masih Renjes. Pelanggaran langsung saja. Masih Renjes. Luar biasa. Luar biasa. Gol, 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 gol. Fahmi Yunas. Fahmi Yunas mencetak gol. Bola ini lagi bola. Fahmi Yunas di pekan ke-6 ini mencetak satu gol dan 7 gol sudah dilesatkan oleh Fahmi Yunas. Ayo siapa
Kita melihat Arkep, Arkep, Arkep lagi Anto. Tampaknya Arkep tidak mau ketinggalan. Terjadi kesalahan lempar yang ke dalam oleh Putra B. Ami. Antara bola dengan kepala hampir sama. Kita melihat dibuang saja bola oleh Praja Mulia sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru. Fahmi Yunas sudah 7 gol, sementara top skor yang dipegang saat ini ada 9 gol yang di lesatkan oleh Mirja Ardiansah dari Regu 4. Coba membayang-bayangi Fahmi Yunas dengan 7 gol. Masih terjadi tendangan penjuru. Fadil. Ada Ipan kerjasama dengan Ipan. Kita melihat Ipan. Sayang sekali ya dengan Ipan. Kita melihat Ipan. Sayang sekali hanya menyentuh mistar gawang dari sisi kanan yang dijaga oleh Ricky. Belum membuahkan hasil, masih 1-0 untuk kemenangan Regu 2 sementara. Gubis, berdekat saja Putra. Disapu saja oleh Fadil. Fadli ada bola. Di manakah bola? Yang satu tadi mana bola? Kami Anto. Irfan di bayang-bayang masih Bade. Sayang sekali. Masih Ami. Apik selaku penjaga gawang. Kita lihat Regu Akep. Kacau nasib, wah dibilang hari jadi nggak tahu kita. Upan, kencang tidak terarah bola dari Upan tadi. Kita melihat waktu begitu lambat untuk Regu 2, begitu cepat untuk Regu Akep karena ketertinggalannya. Waktu berjalan terus. Salawani. Bagus, bukan handsball. Kita melihat terjadi pelanggaran. Irfan pelan. Dimas. Masih Irfan. Anto, Anto, Kapten Regu Anto. Anak siapa jangan dikasih di pinggir lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Anto yang disambar saja oleh Anto tadi. Fadil, Fadil kerjasama. Putra. Fahmi, Fahmi, Fahmi. Luar biasa. Fadli, Fadli, Fadli. Nomor
nomor punggung 12 Fadli. Dilesatkan dengan sundulan oleh Fadli. Nampaknya Atkep semakin kocar kacir di babak kedua ini. Kita melihat yang menang hanya tinggal supporter saja Atkepnya. Kalau pemainnya nampaknya sudah lemas. Atkep. Masih Atkep. Rangers, Rangers. Pelanggaran. Apa yang terjadi kita melihat. Kasih semangat. Iya, nampaknya kiper jatuh tadi. Iya. Irfan, Irfan. Anto. Dimas. Fahmi. Apakah Teguh Atkep sanggup menyamakan kedudukan? Masih tertinggal 2-0. Ke depan nampaknya penjaga gawang. Lubis, pelan Lubis kepada Fadil. Ada Ivan, sayang terperangkap offside Ivan. Nampaknya Regu 2 dengan julukan ke Singo Edan benar-benar marah sore hari ini. Wani, Salawani. Ya, ya. Nanti kalau memang enggak pas baru dipotong kan. Ambil aja semua. Fahmi. Wow, Fadil. Luar biasa pertahanan penjaga gawang dari Regu 2 yang dikawal oleh Ricky. Anto. Masih diselamatkan tadi bola. Rangers. Banyak peluang namun sayang belum beruntung rampaknya Rangers pada pertandingan sore hari ini. Dan wasit sudah membunyikan peluit panjang tertanda pertandingan antara Atkep versus dengan Regu 2 berakhir dengan kemenangan Regu 2 yang mana pada menit ke-20 tadi dicetak oleh Fahmi kapten Regu dan kemudian juga oleh Fadli di 27.